Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kembali bertemu dengan Bapak Sugeng. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, walaupun kita tidak bertatap muka, bertatap muka di sekolah, kita masih dapat bertemu muka, tapi di sini, di YouTube. Anakku yang berbahagia, untuk minggu ini, Pak Sugeng akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu untuk mempelajari buku yang sudah ada di tanganmu semuanya, ya, kelas 8 saya yakin sudah punya semua. Ini sudah dibagikan kepada kamu semuanya. Untuk itu silakan dipelajari ini. Halaman, kalau di bukunya Pak Sugeng, halaman 264. Ya, di mana babnya yaitu pencegahan pergaulan bebas. Pencegahan pergaulan bebas. Kalau kamu semuanya membaca, nanti akan ada di situ apa toh pengertian pergaulan bebas, pengertian pergaulan, bagaimana ciri-cirinya pergaulan bebas, semuanya, semuanya ada di buku kamu. Termasuk faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu adanya faktor orang tua, adanya faktor-faktor yang lain di sini, dan juga penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Ya, setelah kamu pelajari, jangan lupa kamu akan Pak Sugeng diberi tugas, yaitu untuk menjawab soal. Soal itu tentunya sudah ada di buku ini juga, yaitu di halaman 273. Ya, di halaman 273. Tidak banyak kok, nak. Ini hanya pilihan ganda berjumlah 12. Dan juga ada jawaban isi yang hanya 3. Saya yakin, ya, kalian sudah pinter-pinter semuanya. Ini tolong tugasnya nanti dikumpulkan pada saat nanti masuk sekolah. Bagaimana kalau di situ misalnya ada yang menurut kamu kurang lengkap, ya cari saja di Mbah Google, tinggal klik-klik-klik, ketemu. Apakah pergaulan bebas itu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, terus bagaimana cara mengatasinya, di Google semuanya sudah ada. Oke, jangan lupa tugasmu yaitu mengerjakan soal halaman 273, itu kalau Pak Sugeng di sini bukunya terdapat di halaman 273 dan isinya hanya 3 saja. Oke, pesan Pak Sugeng, jangan lupa untuk selalu sehat dengan berupaya makanan yang sehat. Doa Pak Sugeng, semoga kalian selalu sehat dan selalu berbahagia
dengan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.